Kami laporkan jalan poros Maros Bone, tepatnya di Desa Rote Gading. Dari tanah longsor yang mengakibatkan ada dua rumah warga yang hanyut dan masih di sekarang lakukan proses pencarian. Korban ada berapa? 5 orang. 8 orang, tapi sudah dapat 4 orang. Ada beberapa korban yang sudah dievakuasi ke Puskesmas Jenderal. Tinggal 4 yang belum didapat. Ya. Jalur Pak Maros Bone macet total. Tanah longsor tidak bisa mobil lewat ke Camba Maros. Terhalang. Tanah longsor di Bisaha. Di dekat Batu Besar. Tikungan. Tidak bisa lewat motor dengan mobil. Mobil hanyut 2, mobil kampas. Anaknya juga orang hanyut 1. Tapi didapat nih. Macet total. Longsor. Macet total longsor. Rumah kayu hanyut 2. Ada di sini longsor. Panjang sekali pantainya kami. Salah. Itu rumah yang di pinggir sungai hanyut kodong. Kita jarang kendaraan. Macet total. Macet di Saha. Astagfirullah. Enggak ada sejarahnya menaik. Astagfirullah. Anu bahan dulu kita bahan.